Saudara seorang pelajar SMK Negeri 1 Sidoari di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara meninggal dunia diduga karena dipukul oleh kepala sekolahnya. Sebelum meninggal, korban sempat bercerita bahwa ia bersama tujuh temannya dipukul oleh kepala sekolah. Korban bernama Yaredin Ruru. Berusia 17 tahun, sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Dr. M. Thompson, Nias. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia pada Senin malam lalu. Siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas di SMK Negeri 1 Siduwaori, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Dari keterangan orang tua korban, anaknya dibawa ke rumah sakit pada tanggal 13 April lalu dan sejak itu kondisi korban semakin kritis di ruang ICU Rumah Sakit Umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Menurut temannya, diketahui korban mengaku dirinya bersama tujuh orang temannya diduga telah dipukul oleh kepala sekolahnya. Pada hari Selasa itu anak saya uh, di rosen ya di Scan habis itu hasil uh, pemeriksaan di kepala anak saya itu ada uh, saraf yang uh, rusak atau yang tidak berfungsi lagi. Sehingga uh, itu meng mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar dan bisa uh, jika dia berbicara sehingga tidak jelas gitu. Awalnya dipukul pakai tangan berapa kali? menurut pengakuan sampai lima kali. Ya, setelah meninggal kami membawa uh, ke rumah duka. Warga korban telah mendatangi Polres Nia Selatan dan membuat laporan polisi. Karena tak sedikit pun diduga pelaku menunjukkan rasa empati kepada korban. Pihak polisi juga telah mendatangi pihak keluarga untuk meminta keterangan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap telah bergabung melalui sambungan Zoom. Kasat Reskrim Polres Selatan, AKP Freddy Siagian. Pak Freddy, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Pak Freddy, boleh diceritakan, uh, Pak, ini kronologi kejadian yang disampaikan keluarga korban seperti apa? Siap, Bu. Mohon izin. Jadi, bahwa pada tanggal 23, tepatnya hari Sabtu, 23 Maret 2024, uh, bersama tujuh orang, Siswa dipanggil oleh kepala sekolah atas laporan dari uh, sekretaris kecamatan yang yang di mana tempat itu tempat mereka berpraktek praktek sekolah. Ketika di kantor kecamatan mungkin ada perintah yang tidak tindakan oleh siswa tersebut sehingga pada hari Sabtunya oleh kepala sekolah mereka dikumpulkan di sekolah. Kemudian mungkin diberikan semacam pembinaan dengan cara memukul-mukul kepala ke seluruh tujuh orang siswa tersebut termasuk korban mendapatkan pukulan sebanyak lima kali. Setelah itu, pada hari Seninnya dan Selasa korban masih sekolah. Namun pada hari Rabu sampai dengan tanggal 9, tanggal 9 April, korban tidak tahu kabar apa sakit apa tidak. Jadi tanggal 10, tanggal 9 mereka membawa korban ke rumah sakit Sen, Gunung Sitoli untuk uh, melakukan melaksanakan pengobatan. Demikian bu. Oke, okay. uh, ini kan sudah dilaporkan oleh keluarga ya pak. Dari uh, yang sudah dilaporkan, apakah salah satunya ada apa, barang bukti atau indikasi dari dokter bahwa ketika 9 April masuk rumah sakit ini memang akibat dari pukulan yang dilakukan yang diduga dilakukan kepala sekolah pada tanggal 23 Maret itu pak? Siap ya, Bu. Jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil visum daripada dokter. Mungkin rencana hari ini dan sekalian juga hari ini kami akan melaksanakan otopsi Bu di Rumah Sakit Tom Sen Gunung Stoli. Uh, Semua dilakukan hari ini berarti Pak? Untuk visumnya hasilnya hari ini Bu. Visum hmm? hasil ronsen yang tanggal 9. Kemudian untuk untuk otopsi hari ini pelaksanaan, namun hasilnya kita belum tahu Bu. Nanti kami koordinasi dengan tim dari forensik. Oke. Okay. Ini kan sebenarnya kalau tadi dari kronologi ada uh, enam siswa lain berarti ya Pak yang juga dikumpulkan dalam satu ruangan pada tanggal 23 Maret itu. Apakah enam siswa lain selain korban satu uh, meninggal dunia ini juga melapor ke polisi? Baik. Jadi dari hasil wawancara kami sampai sekarang ke enam korban tersebut uh, di luar korban yang meninggal tidak ada yang membuat laporan di kantor polisi. Dan mereka mengatakan tidak ada merasakan sakit sampai sekarang. Oke, okay. uh, ini apa? Akah polisi juga tadi selain hari ini menunggu visum dan juga akan melakukan otopsi akan memanggil saksi-saksi, Pak? Baik, kami sudah memeriksa sebanyak 8 orang saksi, termasuk siswa-siswa yang dipukul bersama korban. Oke, okay. uh, yang lain, Pak, selain siswa, siapa lagi yang sudah dipanggil? Yang kami panggil mungkin hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap uh, terduga pelaku. Kepala sekolah berarti. Siap. Okay. Namun dalam hal ini belum belum di di BAP namun wawancara. Hmm, baru uh, dipanggil untuk pemeriksaan belum BAP dan baru hari ini berarti apa untuk pemeriksaan kepala ya. sekolah? Uh, selain siswa, adakah saksi lain pak yang juga sudah dipanggil oleh polisi? Uh, yang kami panggil masih dari pihak keluarga hmm? dan pihak guru yang pada saat itu memang ada saat di tempat kejadian Oke, okay. uh, apa berarti dari uh, siswa, enam siswa sudah dipanggil, keluarga juga sudah dan rencananya hari ini kepala sekolah akan dipanggil. Uh, berarti apa lagi Pak dari uh, polisi yang rencananya akan dilakukan setelah ini? Selain tadi uh, Pak Freddy sudah mention soal otopsi dan juga pemanggilan kepala sekolah. Baik, jadi nanti kita menunggu uh, hasil. Pertama visum kita belum dapat sampai sekarang kemudian otopsi dari setelah itu kita akan menggelarkan perkara ini untuk memenuhi alat bukti untuk uh, meningkatkan dapat tidaknya ke penyidikan demikian uh, uh, Kalau gelar perkaranya kapan Pak Mungkin setelah kami mendapatkan hasilnya Bu Hasil dari otopsi dan juga pemeriksaan saksi berarti Pak Siap ya. Oke, uh, kalau barang bukti Pak, adakah yang uh, juga diberikan mungkin oleh pihak uh, keluarga kepada polisi saat melapor masalah ini? Sampai saat ini tidak ada kita dapatkan barang bukti, karena mungkin hmm. ya dari mulai kejadian 3 minggu setelah itu baru dilaporkan. Hmm. Uh, ini juga tidak ada CCTV ya Pak di ruangan SMK tersebut? Tidak ada Bu. Oke, jadi polisi juga tidak memegang barang bukti apapun ya Pak untuk uh, laporan yang disampaikan keluarga? Siap, uh, sampai saat sekarang belum. Oke, jadi kita nantikan Pak untuk hasil otopsi tentunya dan hasil visum uh, untuk penyelidikan lebih lanjut dari uh, kasus ini. Terima kasih AKP Freddy Siagian, Kasat Reskrim Polres Nia Selatan sudah berbagi siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu Pak. Si siap, terima kasih Bu, terima kasih.